Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Ada dulu wartawan mungkin mau mancing saya, Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Saya jawab, spontan aja. Boleh Prabowo dibohongi, boleh Prabowo dikhianati. Yang penting asal jangan Prabowo bohong dan Prabowo berkhianat. Jadi saudara, terima kasih dukunganmu. Rakyat yang akan melihat, rakyat akan menilai, rakyat yang akan nanti memberi vonis, dan nanti yang paling utama adalah sejarah mencatat siapa di atas jalan yang benar dan siapa yang berkhianat kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, tadi dikatakan Prabowo berapa? 3 kali kalah, 4 kali kalah. Pejuang tidak ada kalahnya, saudara-saudara sekalian. Pejuang tidak ada kalahnya. Jabatan tidak penting. Yang penting pengabdian kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian.